Selamat datang Direktur Utama Indonesia Financial Group atau PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada kegiatan BUMN Holding Outlook 2024. Assalamualaikum Pak. Selamat, Selamat pagi. pagi. Sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan ini bertujuan untuk menampilkan kinerja transformasi bisnis BUMN Holding sektor asuransi, penjaminan, dan investasi yaitu Indonesia Financial Group. Hari ini kita akan mendengarkan langsung sukses story dari top manajemen BUMN Holding sektor asuransi, penjaminan, dan investasi. Mengapa BUMN Holding? Itulah yang akan kita temukan jawabannya dari Direktur Utama Indonesia Financial Group, Bapak Heksana Trisasongko. Namun sebelumnya kami akan membacakan dulu kurikulum vitae singkat dari beliau. Bapak Heksana Sasongko lulus dari pendidikan S2 Internasional Bisnis dari Monas Mount Elisa Business School Monas University dan beliau sudah melewati berbagai posisi karir di pekerjaannya dari mulai sebagai kepala bagian pus pasar uang global markets divisi Triasuri kantor pusat pt bank rakyat indonesia persero tbk dari 2000 uh, dari 1999 sampai 2007 dan banyak karir-karir berikutnya sampai di posisi yang saat ini sebagai uh, komisaris pt bahana kapita investa Komisaris PT Bahana Arta Ventura dan juga posisi-posisi strategis lainnya. Keahlian dari beliau adalah di bidang manajemen risiko perbankan level 5, kemudian sebagai project management, advance, dan restrukturisasi perusahaan, advance. Uh, mungkin kita sudah lama menunggu dan tidak sabar lagi mendengar pemaparan bagaimana BUMN Holding khususnya di sektor uh, keuangan, di sektor asuransi dan investasi ini bertransformasi menjadi suatu BUMN yang unggul dan handal. Kami persilahkan ke Pak Heksana Trisa Songpo untuk menyampaikan poin-poinnya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Bosman. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera ya. untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uh, kalau bicara holdingisasi BUMN Ini merupakan salah satu strategi pemerintah Untuk mengefektifkan BUMN dalam menjalankan peran dan fungsinya uh, Tidak hanya efektif tapi juga efisien Optimal dalam penggunaan resources Dan mendeliver value yang lebih baik pada masyarakat uh, Kami uh, ditunjuk sebagai holding di bidang perasuransian Penjaminan Pasar modal dan investasi, cukup uh, banyak skopnya uh, Berawal dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Namanya secara legal masih itu Tapi dalam mengumumkan uh, program holdingisasi ini Kami menggunakan brand namanya Indonesia Financial Group Terdiri dari 10 perusahaan anak Yang bergerak di bidang capital market dan investasi Uh, juga kelompok lain bergerak di bidang peransuransian dan penjaminan uh, Jadi kami menggunakan, kenapa menggunakan terminologi atau brand Indonesia Financial Group Karena ingin menyampaikan kepada masyarakat masa depan Tidak berbicara masa lalu, tapi melakukan perbaikan-perbaikan Dan kemudian apa yang akan kita lakukan di masa depan Jadi kami ada tiga dimensi dimensi masa lalu itu melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan bermasalah karena ada perusahaan BUMN yang bermasalah di bidang perasuransian juga di bidang capital market dan investment uh, kurang begitu perform sehingga itu juga harus ditingkatkan uh, kinerjanya uh, kemudian yang kedua bagaimana kita menjadi BUMN di bidang Perasuransian dan penjaminan ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi asuransinya Indonesia. Tantangannya adalah tidak hanya tadi merestrukturisasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah, tapi juga bagaimana membangun best practice di industri asuransi, karena ada gejala beberapa perusahaan asuransi bermasalah itu karena. Uh, kurangnya best practice diimplementasikan di dalam pengelolaan perasuransian di Indonesia. Kami banyak menemukan common practice, kebiasaan-kebiasaan yang jadi jamak, yang ternyata itu belum tentu best practice banget. Mm -hmm. Berikutnya dimensi yang ketiga, bagaimana kita membangun industri asuransi masa depan. Dari asuransi yang merupakan produk dijual, sehingga masyarakat selama ini merasa tidak nyaman berurusan dengan asuransi seperti dipaksa-paksa oleh agen gitu ya menjadi sebuah kebutuhan. Kalau di negara maju itu asuransi sebuah kebutuhan. Semua orang harus punya asuransi, kalau tidak punya asuransi berat hidupnya di sana. Jadi menjadi produk yang dibutuhkan. Jadi needs, jadi pull bukan push produk menjadi pull produk kira-kira garis besarnya itu apa yang kita lakukan banyak sekali kami baru didirikan tahun 2020 persisnya bulan Maret tahun 2020 jadi masih white baby ya masih tiga tahun baru ulang tahun yang ketiga uh, tapi sudah banyak yang kami lakukan perbaikan-perbaikan yang kami lakukan kami sudah berhasil menyelamatkan perusahaan asuransi bermasalah BUMN yang bermasalah ya kemudian membentuk perusahaan asuransi baru yang menampung polis-polis uh, dari yang lama sehingga masyarakat diselamatkan. Jadi perlindungan masyarakat menjadi sangat penting di sini. Yang kedua, kami membangun perspektif. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi milik negara, milik pemerintah yang berada masuk ke dalam grup kami itu sudah disehatkan dengan disiplin balance sheet yang lebih baik. Ya, artinya uh, what you see what you get. Dari neraca, dari yang dipublikasikan, apa yang anda lihat kondisinya ya seperti itu. Karena sudah ditampilkan sesuai standar akuntansi dan dihitung sesuai dengan uh, perhitungan objektifnya. Yang ketiga kami juga memberikan masukan-masukan kepada regulator, kepada pemerintah bagaimana membangun industri asuransi dan penjaminan yang lebih baik, yang lebih solid di masa depan dengan cara apa memperbaiki tata kelola, penerapan manajemen risiko lebih baik, pengawasannya lebih intensif, sehingga uh, komunikasi yang lebih transparan monitoring kepada perusahaan perusahaan anak itu kami lakukan secara intensif, oh ya, saya tambahkan, tadi saya sebutkan ada 10 perusahaan anak yang kelompok produk keuangan dan pasar modal serta, serta investasi mungkin teman-teman sudah mendengar namanya bahana sekuritas kemudian bahana TCWU investment management, kemudian ada bahana Arta Ventura itu venture capital, ada bahana capital investa itu uh, advisory dan investasi. Kemudian kami juga ada pengelola gedung satu hmm. namanya Gerhaniaga Tata Utama. Kalau teman-teman lihat CIMB namanya CIMB lah itu milik milik I IFC itu. Kemudian yang bergerak di bidang perasuransian dan penjaminan mm -hmm. itu ada Jasa harja, itu asuransi sosial. Nah ini penting nih teman-teman ini yang memberikan santunan kalau terjadi kecelakaan. Mm -hmm. Jangan berharap mendapat santunan mm -hmm. ya. Lebih baik berhati-hati di jalan, disiplin di jalan. Saya sedih melihat angka kecelakaan pelajaran mahasiswa itu dominan. Ya dominan. Ya kalau sudah menjadi kecelakaan cacat tetap itu masa depannya akan berubah. Jadi saya melalui forum ini juga menghimbau berhati-hatilah berkendaraan di jalan disiplin patuhi peraturan lalu lintas ya. Kemudian yang kedua jam Grindo ini bergerak di bidang penjaminan kredit ya kalau teman-teman dengar UMKM yang mendapat pembiayaan dari perbankan nah kreditnya dijamin oleh jam ini. Kemudian Askrindo ini juga asuransi umum tapi juga menyelenggarakan penjaminan. Kemudian ada Jasindo asuransi umum dan beberapa perusahaan anak ada yang bentuk umum, Jasa Raja Putra, ada Jamkrindo Syariah, Askrindo Syariah, Jasindo Syariah dan ada satu perusahaan nasional re itu re asuransi. Oh ya satu lupa satu perusahaan baru yang dibentuk baru sama sekali namanya Afg Life. Jadi kalau tadi ada asuransi sosial, asuransi umum, asuransi uh, apa itu penjaminan, mm -hmm. ini ada asuransi jiwa. Jadi seluruh kebutuhan perasuransian bisa dipenuhi dari grup AFG. Untuk sementara itu dulu, Pak. Mm -hmm. uh, oh ya, hasilnya seperti apa? Nanti bisa saya tampilkan. Uh, hasilnya adalah balance sheet integritasnya menjadi jauh lebih baik. Mm -hmm. Ya neracanya baik, uh, audit KAP-nya WTP ya wajar tanpa pengecualian dan itu sudah sangat baik. Profitability-nya meningkat. Efisiensinya meningkat. Layanan meningkat, kebocoran-kebocoran yang tidak perlu dalam kosok wing bisnis menjadi kita hilangkan. Efisiensinya meningkat tentu harapannya ini belum selesai masih akan going terus prosesnya dan tentu akan ada perbaikan-perbaikan yang uh, perlu kita lakukan di masa-masa yang akan hmm. datang sementara itu dulu pak. Ya, pak. baik terima kasih pak begitu jelas ya bagaimana perjalanan uh, hold, proses holding dari BUMN khususnya di bidang uh, finance uh, asuransi dan investasi ini pak. Uh, tadi disampaikan pak bahwa yang sebelumnya itu adalah anak-anak perusahaan sekarang digabung jadi satu wadah ya. jadi holding ya. gitu pak. nah dari sisi masyarakat mungkin kira-kira kemanfaatan apa yang hmm. lebih dirasakan oleh masyarakat ya. Ya. dengan digabungkan menjadi satu holding ini pak? Ya pertama eh, sebelum dilakukan holdingisasi itu merupakan standalone bumn hmm. sayangnya ada beberapa overlap hmm. bahkan berkompetisi sendiri sesama bumn hmm, yeah. ya tumpang tindih bahkan terjadi price war hmm. ya price war yes, sehingga Uh, lebih fokus pada how to survive daripada how to deliver good uh, apa, uh, service kepada masyarakat, yeah. gitu ya. Nah dengan dilakukan holding ini, semangat holding itu adalah optimalisasi resources untuk mencapai sinergi. Jadi hmm. ada pertama business alignment, mana yang tumpang tindih hmm. kita atur, hmm. ya tidak lagi terjadi price war ya karena price war ujung-ujungnya perusahaannya bermasalah hmm. ya atau kemudian layanan yang tidak sehat uh, unsur developmentnya menjadi menjadi hilang karena sibuk bagaimana harus survive bagaimana hmm. harus berkompetisi jadi developnya kurang jadi uh, kemudian kita tingkatkan juga uh, manajemen risiko ya tata kelola uh, kemudian pengawasan hmm. bahkan kita bangun beberapa servis yang terintegrasi. Ya, misalnya IT yang terintegrasi, manajemen risiko yang terintegrasi, permodalan terintegrasi. Kemudian intensitas uh, monitoring uh, itu sangat-sangat sangat tinggi. Jadi performance management dilakukan setiap setiap bulan. Dengan perusahaan yang baik tentu bisa berpikir bagaimana memberikan layanan yang baik pada masyarakat. Ya. Dan masyarakat juga tidak tidak lagi dibingungkan antara perang antar sesama keluarga hmm. sendiri. Ya, sekarang sudah punya satu. jalur yang jelas. Ya. Tadi salah satu uh, yang baru dibentuk tuh Afd Life, ya, kayak, yang bergerak di bidang asuransi, asuransi jiwa dan kesehatan. Ya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga ke pemirsa di sini dan pemirsa di rumah. Kira-kira hmm. uh, keunggulan kompetitif apa yang ditawarkan? Oleh IFJ live ini dibanding dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang sudah ada, mungkin Pak, ya, kami mengusung value proposition baru, mm -hmm. dan ini meluruskan misconception yang ada di masyarakat. Jadi, challenge ketika uh, holdingisasi dan sekaligus itu motivasi dan latar belakang kenapa perlu dilakukan holdingisasi di bidang perasuhan sian. Itu juga meluruskan paradigma yang salah kaprah di masyarakat. Ya. Uh, asuransi itu proteksi, jadi yang mendasar dari asuransi itu proteksi. Jadi, value proposition kami yang baru adalah bagaimana menyediakan proteksi kepada masyarakat. Ya. Selama ini, uh, asuransi diposisikan sebagai investasi bahkan ditawarkan investasi yang lebih baik dari investasi mm. yang lainnya. Yeah, yeah. Tapi faktanya tidak seperti itu. Mm. Bahkan tugu be true Dan teman-teman sudah dengarkan beberapa perusahaan asuransi bermasalah, Jiwasraya, Krisna, Bumi Putra, Warna Arta dan sebelumnya juga ada yang bermasalah karena mereka menjanjikan hasil investasi, investasi. yang lebih tinggi dari produk-produk yang lain bahkan mereka mengabaikan atau mengecilkan porsi proteksinya. Padahal asuransi itu dibutuhkan terutama untuk yang kalangan-kalangan masih produktif. Ya, untuk menjaga dari risiko yang mungkin terjadi. Apabila risiko itu terjadi, maka akan mengganggu kehidupan masa depan dari masyarakat. Misalnya nih ya, satu keluarga keluarga muda yang dia perlukan itu proteksi asuransi. Kalau di negara maju, proteksi asuransi, ya misalnya, gini: keluarga muda bekerja dengan baik, dengan penghasilan yang baik. Lifestyle-nya tentu menengah ke atas, mm -hmm. ya tapi kalau ada gangguan, apakah kena sakit kritis atau karena eksiden, sehingga tulang punggungnya terganggu, kehidupannya akan berbalik. Tadi saya bicara yang kena mendapat santunan-santunan kecelakaan itu kehidupannya akan 180% derajat terbalik. Dari yang sejahtera menjadi hidupnya tidak menentu. karena tulang punggungnya kehilangan penghasilan. Kalau Anda tidak punya asuransi, maka hanya akumulasi tabungan yang ada pakai untuk hidup atau ditinggalkan kepada ahli waris tapi kalau Anda punya asuransi maka nilai pertanggungan. Hmm. Itu baru jiwanya ya. Tapi kalau ada unsur kesehatan penyakit kritis, tadi saya cerita saya ada ada relatif ada family yang kena sakit kritis kebetulan di Kota Bandung ini. Hmm. Masih sangat muda. Ya, sehingga dia lumpuh. Ya, untung dia punya asuransi. Satu ampul itu 30 juta. Hmm. Jadi kalau dia tidak punya asuransi, anda bisa bayangkan seperti apa, ya. Jadi asuransi kita kembalikan kepada nah, porsinya, ya. yaitu proteksi. proteksi, ya. Melengkapi investasi, investasi memang ada uh, jasa keuangan yang khusus menangani investasi. Hmm. Tentu memang ada kombinasi di produk-produk asuransi antara investasi tapi dengan proteksi, tapi tetap harus dilihat sebagai proteksi. Hmm. Nah, itulah keunggulannya. AIG Live mm -hmm. memang kita tidak bicara top line, mm -hmm. kita tidak lagi bicara berapa gross return premium yang dikumpulkan, mm -hmm. karena premi itu harus dipilah-pilah. Mana premi proteksi, mana premi investasi, premi investasi itu hutang yang mm -hmm. harus dikembalikan ber ber beserta hasil pengembangannya, jadi. Saya tidak lagi membuat target gross return premium menjadi yang utama, oh. tapi harus quality dari premiumnya itu apa yeah. jenisnya, gitu, Pak. Kira-kira yeah. gitu yeah. Pak. Jadi, lebih ke unsur proteksinya, Pak proteksinya ya. Proteksinya, ya, yeah. bukan semata-mata untuk investasi, yeah, mendapatkan yeah. profit pada kurun waktu sekian tahun, yeah, gitu yeah. ya. Tapi proteksinya, nah, kalau kita lihat di tadi, Bapak sampaikan di negara maju itu sudah menjadi kebutuhan, Pak, mm, ya, betul. bahkan mungkin. Adik-adik, kalau mau sekolah, keluar Betul. itu salah satu syaratnya harus punya asuransi. Pak, ya, ya harus ya, asuransi harus sudah terdaftar dan ya. aktif begitu. Nah, di Indonesia sendiri, menurut Bapak, kira-kira kalau dilihat dari apa semacam kita sebut literasi, Pak, ya, atau meleknya masyarakat terhadap asuransi ini, seperti apa, Pak, dan mungkin ya. apa kendalanya sehingga masih menganggap asuransi itu? tanda kutip mungkin bukan begitu penting kebutuhan gitu pak. Ya. Secara umum ada research dari OJK hmm. tentang indeks inklusi dan literasi. Hmm. Kalau di industri keuangan itu agak dalam tanda kutip pandangan saya agak berbahaya masyarakat kita karena inklusinya tinggi. Hmm. Kalau di keuangan secara umum itu sudah mendekati 80 Hmm. Tapi literasinya rendah. Hmm. Makanya seringkali ada kasus penipuan atau tertipu hmm. yeah. atau salah pilih atau apapun karena pengetahuannya kurang tapi sudah masuk ke transaksional. transaksional. Itu di keuangan. Hmm. Di industri asuransi sebenarnya bagus profilnya. Literasinya lebih tinggi dibandingkan inklusinya. Hmm. Artinya apa? Banyak yeah. orang sudah memahami produk asuransi, hmm. ya, tetapi belum membeli asuransi, karena apa? Karena tadi memang mungkin perilaku industri asuransi belum mendorong ke arah proteksi, hmm. sehingga orang banyak punya pengalaman buruk yeah. berhubungan dengan industri asuransi, yeah. sehingga meskipun literasinya bagus hmm. dan tahu bahwa asuransi itu perlu, tapi hmm. masih punya keraguan billing hmm. atau membeli polis asuransi hmm. untuk proteksi. Ya, itu, itu sesuatu yang, yang terus uh, kita, kita akan coba rubah. Makanya, kami, IFG, ini mempunyai lembaga research, ya, namanya hmm. IFG Progress dan ini bekerja sama juga dengan perguruan tinggi, Pak. Hmm. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Popi, ya. uh, barangkali ke depan kita akan lebih masuk ke perguruan tinggi, bekerja sama, berbagai research, bagaimana meliterasi masyarakat secara betul, hmm. dan ingin tahu juga needs yang utama itu apa. Nah, tentang tentang tadi Bapak menyinggung IG Live ya, tentang kesehatan. Memang sudah ada program-program pemerintah melalui hmm. BPJS. BPJS. Tapi juga ada segmen-segmen yang uh, apa uh, belum tercover itu atau kebutuhannya belum tercover. Hmm. Maka IG Live menyediakan itu yang dipasarkan kepada masyarakat sehingga bisa memilih sendiri programnya. Hmm. Ya, ya. Jadi lebih Melengkapi atau lebih ke target market yang ya. spesial, mungkin ya, Pak, ya. ya Kalau BPJS, kan mungkin untuk lebih ke umum, Masa, Pak, ya. Masyarakat umum, ya. nah, baik, Pak. Tadi Bapak juga menjelaskan tentang berbagai strategi upaya dalam mentransformasi uh, perusahaan yang Bapak pimpin ini menjadi suatu perasaan yang unggul, gitu, ya. Pak, ya. Nah, dalam perspektif keunggulan ini. Kita tidak bisa lepas dari aspek SDM ya, sumber daya betul. manusia. Ya, pak ya. Nah, Mungkin bisa bapak menjelaskan bagaimana strategi-strategi pengembangan sumber daya manusia di perusahaan bapak itu dari mulai rekrutmen mungkin sampai ke ya, ya. retirementnya kalau ada, silakan pak. Ya, um, ketika uh, saya masuk ke perusahaan ini, tentu saya memutret mengenali hmm. Internal capacity-nya seperti apa, problemnya seperti apa. Mm -hmm. Tapi kami juga melihat industrinya seperti apa. Mm -hmm. Aspek SDM ini menjadi kritikal, mm -hmm. khususnya di industri asuransi. Dalam profesi uh, perasuransian itu ada di sisi liabilities. Ya, mungkin kita banyak belajar di kampus-kampus juga belajar tentang produk asuransi. Tapi sedikit yang belajar tentang manajemen keuangan asuransi. Mungkin mulai Semarak ini pendidikan tentang keaktuarian. Aktuari, ya. Tapi sedikit yang belajar tentang asset liability dari sebuah mm -hmm. asuransi. Yeah. Uh, Di pengelola investasi juga belum profesi masuk ke situ untuk mensertifikasi pihak-pihak yang mengelola investasi. Sehingga kita mendengar banyak perusahaan asuransi bermasalah di sisi investasinya, hmm. juga bermasalah di sisi liabilities-nya, hmm. ya, sehingga terjadi gap yang signifikan, bahkan menuju ke insolvensi. Nah, faktor manusianya, kami melihat di grup kami itu, people development-nya agak ketinggalan hmm. karena fokus pada sales, sales, and sales mengejar hmm. top line. Uh, premi berapa, dan industri ini agak didrive oleh komision motif. Hmm. Hmm. Jadi, ketika memproduksi sesuatu, langsung berpikir, "Saya dapat komisinya Komisi. berapa?" <laughs> Jadi, ownershipnya terhadap perusahaan agak kurang, hmm. ya ownership terhadap perusahaan agak kurang, sehingga delivery channel dengan digitalisasi berubah, hmm. penggunaan agen, penggunaan broker udah mulai berubah, ya, sehingga... Nah, efisiensi dalam delivery channel maupun akuisisi agak bergeser. Nah banyak profesi-profesi yang uh, kita bangun. keaktuaan kita tingkatkan. Dulu pada waktu dibentuk itu belum semua mempunyai aktuaris. Sekarang wajib mempunyai aktuaris semuanya. Di investasi kita mulai geser, kita harus sertifikasi pengelola investasinya. Dan kita upgrade uh, scale untuk profesi-profesi baru untuk portfolio management, manajemen keuangan asuransi. Jadi saya kira kita agak dekat, bahkan saya membutuhkan uh, bantuan dari kalangan perguruan tinggi. Kalau bisa memasukkan modul-modul misalnya manajemen keuangan asuransi, asset liability management, pendidikan keaktuariaan. Ada yang memang jadi aktuaris atau yang uh, pada level mengetahui fungsi keaktuarian seperti apa. Uh, kemudian kami melakukan improvement, Pak. improvement uh, apa ya? Internal training kami mempunyai corporate university, menyusun modul-modul, melengkapi sehingga uh, manajemen keuangan asuransi menjadi lebih baik penerapan manajemen risiko juga jauh tertinggal kalau dibandingkan dengan industri keuangan perbankan misalnya. Dari peranata peraturannya pun ketinggalan. Sertifikasinya masih tersebar di mana-mana. ya. Dan kita nggak tahu standarnya apakah standar yang bagus atau tidak. Makanya Mohon maaf nih pada teman-teman yang pemirsa barangkali backgroundnya industri asuransi ya. Kalau Anda ketemu orang asuransi itu gelarnya bisa dua baris. Panjang. <Sanjana> Tapi apakah itu dengan kompetensi? Kompetensi. Nah, itu challenge-nya karena belum ada standarnya. Regulator <Sanjana> juga kalau perbankan sudah ada. Kalau enggak enggak bersertifikat MR level 1 2 3, <Sanjana> 3 sampai 5 ya, enggak bisa menjalankan fungsinya. <Sanjana> kalau di asuransi belum. Kita sedang siapkan ke sana. Ya. Kami akan memulai dari grup kami, dari IFG, akan menuju ke sertifikasi, baik yang pengelola investasi maupun teman-teman yang bergerak di bidang hmm. liabilities di uh, sisi asuransi. Kira-kira ya. ya. gitu, Pak. Ya. Kalau saya baca di profil, Pak, di websitenya itu ada semua IFG, Corporate University, gitu, ya. Pak. Nah, itu apakah ini yang membidangi untuk pengembangan Sdm atau bagaimana itu pak bisa ya Sdm itu ditangani oleh uh, direktorat ke Sdman tentu ya. pak tapi ada di people development khususnya yang berkaitan dengan uh, uh, pelatihan training hmm. itu oleh satu divisi namanya corporate university hmm. di situ uh, membangun modul-modul, oh, modul. ya modul-modul pengajaran yang kita lakukan secara internal, tentu bekerjasama dengan pihak luar untuk narasumber, untuk pengajarnya dalam kita membangun modulnya gitu, itu memang langka ya, sulit menemukan uh, resources untuk bisa membangun modul-modul yang kita perlukan. Uh, misalnya tadi saya sampaikan uh, asset liability management itu kalau Alco itu di banking sangat populer. Hmm. di asuransi enggak, pada sama saja namanya pusat aset punya liabilities kan harus harus Bisa. harus ada yang mengelola bahkan uh, balance structure sebuah asuransi jiwa itu jauh lebih rigid dibandingkan banking hmm. karena struktur asetnya itu harus dibagi menjadi setidaknya empat kelompok general asset untuk mengcover general liabilities allocated asset ke allocated liabilities segregated asset untuk unit link misalnya begitu, baru aktif atau tetap. Tapi apa yang terjadi, tidak semua perusahaan asuransi mengklasifikasikan itu. Hmm. Ya. Dan inilah yang kita kita perbaiki, termasuk kami berkomunikasi dengan dengan regulator bagaimana tadi saya katakan kalau kami di perusahaan kami motonya ada what you see what you get. Integrity dari balance sheet menjadi sangat 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 kritikal, menjadi top priority dari kami. Ya dari tadi disampaikan Bapak juga sudah ada beberapa bekerja sama dengan perguruan tinggi hmm, Pak ya atau ada peluang-peluang yang bisa dieksplorasi untuk bekerja sama. Iya. Betulan Universitas Pejajaran ini juga memiliki banyak prodi ya. termasuk di dalamnya ada aktuaria ya. mungkin ekonomi bisnis masih sudah jelas ya. itu Pak ya. Nah, kira-kira uh, untuk kedepannya, hal apa yang bisa dikerjasamakan secara konkret pak hmm. dari kebutuhan di pihak bapak sebagai uh, perusahaan begitu dan hmm. di pendidikan tinggi ini yang bergerak dalam penyiapan sumber daya manusianya hmm. mungkin, pak bisa di terima kasih, terima kasih. prof ya. jadi kenapa saya datang memilih datang ke Bandung Baik. karena saya membayangkan ketemu para mahasiswa ya, ya. mahasiswa ini panjang masa depannya dan mahasiswa ini bisa menjadi uh, arms kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat iya, betul. secara betul jadi tidak hanya didasarkan pada persepsi persepsi itu kan boleh dibentuk atas dasar informasi yang lengkap informasi yang setengah bahkan tidak ada informasi pun orang boleh berpersepsi kan mm -hmm nah tentu yang bagus adalah persepsi yang didasarkan pada informasi sehingga kami datang supaya mendengar tentang AFG tentang yang kami lakukan apa dengan asuransi yang sebaiknya itu seperti apa sehingga bisa berbicara kepada masyarakat jadi kami menggunakan perguruan tinggi ini bagian dari membangun uh, pemahaman yang baik tentang industri asuransi literasi yang sangat efektif melalui uh, perguruan tinggi apalagi siapa tahu di antara talent-talent ini nanti akan ada yang masuk ke industri asuransi, mm. gitu kan sehingga sudah dibekali dengan pemahaman yang baik. Uh, tadi saya katakan kami punya lembaga research, kami punya corporate university dan itu nge-link sekali. Bahkan saya background saya di perbankan sebenarnya ya, itu lebih plug and play. Mm. Ilmu sekolahannya asuransi itu plug and play uh, dari perguruan tinggi. Mm. Jadi Nasir. lebih murni, lebih murni diimplementasikan, sehingga uh, sangat saintifik. Mm -hmm. Di asuransi itu banyak teman-teman yang backgroundnya matematik, statistik, mm -hmm. karena asuransi itu bermain di probability. Mm, yeah, yeah. Ya, di probability. Kalau di Betul. banking itu liabilities probability-nya satu, mm -hmm. ya udah deposito masuk 100, ya dicatat liabilities 100. Kalau asuransi dihitung dulu probabilitasnya berapa, hmm, yeah. ada metodologi, ya, jadi sangat scientific, yeah. gitu. Nah, karena asuransi sangat saintifik, <tuh> tapi di masa lalu ada praktis yang tidak saintifik. Hmm. Jadi lupa sama profesinya, oleh karena itu challenge di industri asuransi sebenarnya adalah penguatan di etika profesi juga. Hmm. Nah, itu itu bagus kalau dibangun dari kampus-kampus ya. Hmm. Gitu -gitu. Yeah. Jadi saya kira banyak opportunity karena begini kami dalam mengembangkan produk tadi kan saya bilang bukan lagi produk orientation bukan lagi push produk bukan saya punya produk nggak jual selama ini kan teman-teman belajar produk asuransi hmm, kan yeah. terus bagaimana cara menjual produk gitu kan yeah. Yeah. tapi apakah pernah berbicara apa sih kebutuhan dasar yeah. tentang asuransi proteksi? Jadi kita balik. Oleh karena itu perlu riset. Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Sehingga karena produk asuransi itu harus mencapai skala ekonomi. Kalau skala ekonominya nggak besar, maka preminya mahal. Kalau preminya mahal, maka tidak mampu ditanggung oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat nggak mampu juga beli produk asuransi, proteksi. Jadi Indonesia itu menjadi sangat potensial karena populasinya besar, saya pernah doing research bagaimana masuk ke pasar global, khususnya di ASEAN, selalu kebentur pada namanya skala ekonomi. Hmm. Karena jumlah penduduknya sedikit, hmm. karena jumlah penduduknya sedikit untuk mencapai skala break even itu mahal. mahal ya. Sedangkan di Indonesia penduduknya besar, hmm. maka menjadi pasar yang Potensi sangat potensial. Pasar. Itu sebabnya pemain asing itu masuk ke Indonesia untuk asuransi jiwa. Nah, khususnya asuransi jiwa. Ya. Kalau asuransi umum itu juga berkorelasi dengan skala ekonomi Indonesia. GDP-nya Indonesia itu berapa? Sekarang kita sudah masuk di 20 artinya economic activity-nya besar. Proyeknya banyak bisa kita bandingkan dengan negara tetangga yang kecil-kecil akan beda sekali, hmm. ya kira-kira begitu. Pak. Ya. Nah Pak tadi <tuh> disinggung juga tentang uh, Indonesia potensi pasar yang besar, hmm. kemudian beberapa pemain asing juga mungkin tertarik ya Pak ya, ya, ya untuk ya. bisa berinvestasi berusaha di Indonesia. Ya. Nah dalam menghadapi era kompetitif global ini khususnya di regional ASEAN saja hmm. mungkin Pak. Hmm. Ya. Dari FC itu ada strategi gimana Pak supaya kita berharap sih kan ESG ini adalah uh, BUMN, hmm. punya pemerintah punya masyarakat lah gitu sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri betul, gitu betul, Pak. Kira-kira gimana Pak ya? ya misi uh, visi kami pun menjadi uh, non-financial institution yang yang terbesar di Asia Tenggara. Hmm. Ya sekarang bagaimana kita kita juga harus go, punya cita-cita go global, global. ya tapi sebelum kita go global kita optimalkan dulu di domestik mm -hmm. nah, uh, sebenarnya ada uh, catatan saya itu posisi posisi kalau secara agregat kami ini uh, dominan di di Indonesia untuk asuransi non jiwa secara grup kami nomor satu Ya, tetapi untuk asuransi jiwa kami baru nomor tujuh. Mm -hmm. Ya, baru umurnya baru tiga tahun. Mm -hmm. ya, nomor tujuh. Asuransi jiwa dikuasai oleh nomor satu itu perusahaan multinasional uh, dari Inggris. Mm -hmm. Nomor dua itu dari Kanada. Ya, uh, nomor empat lima dari uh, Amerika dan dari Perancis. Mm -hmm. Artinya kita belum menjadi tuan rumah di negeri hmm, sendiri untuk asuransi untuk jiwa, jiwa ya. untuk asuransi umum itu memang uh, um, didominasi oleh pemain lokal dan di grup hmm. kami yang paling 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 besar. Hmm. Nah, jadi caranya gimana? Kita meningkatkan daya saing hmm. dari kualitas produk yang kita sampaikan, dari layanan ya. Uh, tentu itu yang yang akan kita kita perbaiki sehingga sehingga uh, IFG akan menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk berasuransi. Hmm, ya. <tuh> menarik sekali pak ya uh, memang sekarang uh, eranya semakin kompetitif dengan ya. dunia luar dan kita tidak bisa memproteksi kan kehadiran ya. dari apa kompetitor-kompetitor uh, untuk masuk ke Indonesia pak ya. Nah, dari strategi-strategi yang sudah dijalankan itu, uh, barangkali ke depannya, Pak, kira-kira tantangan apa yang masih dirasakan paling besar, gitu, Pak, dalam mentransformasikan perusahaan Bapak ini, Pak? Ya, kalau kita hmm. bicara uh, masa depan, tentu kita bicara market opportunity. Hmm. Uh, beruntung, secara demografi tapi kita itu masih punya namanya bonus demografi up to next 15 years. <tuh> Yang itu tidak dimiliki oleh negara lain. Oh, yeah. Mereka malah ke aging. aging yeah. Asuransi itu target market utamanya adalah usia produktif. Targetnya usia produktif. Dan saya menyarankan ketika Anda masih produktif, masih sehat, pergilah ke asuransi. <tuh> Sebab kalau sudah tidak produktif yeah. sudah tua mahal. Yeah. Selain mahal belum ada yang mau. Yeah. Apalagi ya. ada penyakitan. Yeah. Iya. <laughs> karena ketika usia muda itu mungkin bayar preminya bisa lima tahun, bisa lima sepuluh tahun, tapi coverage-nya bisa sampai usia tua kan begitu. Nah karena masih sehat, mm -hmm. ya gitu. Nah kemudian tantangan berikutnya adalah makroekonomi. Mak Makroekonomi kita itu hmm. tidak isolated ekonomi, sangat dependen dari uh, juga Berhasil. punya interdependensi dengan negara-negara lainnya. Kalau terjadi gejolak di sana bisa mempengaruhi demand dari produk-produk Indonesia. Hmm. Artinya economic activity-nya terpengaruh juga, bisnis kami tentu terpengaruh juga hmm. kalau tingkat kesejahteraan masyarakatnya tidak naik naik ya tentu yeah. kemampuan untuk membeli asuransi juga terbatas gitu yeah. ya challenge-nya adalah makro uh, makro kemudian potensinya adalah jumlah penduduk kemudian economic activity Indonesia itu sangat sangat uh, bagus dalam arti uh, kontribusi dari household terhadap uh, pertumbuhan ekonomi kita itu tinggi artinya dari domestik capacity itu cukup tinggi ada negara yang sangat dependen sama ekspor impor misalnya itu hmm. sangat sangat terpengaruh ya. nah, jadi challenge berikutnya adalah tingkat literasi hmm. kemudian uh, legal infrastructure termasuk regulatory hmm. ya, regulatory framework ini sedang dikejar habis-habisan oleh regulator di bidang perasuhan sian termasuk uh, manajemen risikonya juga pengaturan makanya seringkali keluar produk-produk baru dan pembatasan praktek-praktek hmm, iya. yang tidak sehat diluruskan lagi uh, sehingga uh, nanti diharapkan industri asuransi akan menjadi mejur seperti uh, banking hmm. ya memang kita punya ketertinggalan beberapa, beberapa tahun untuk untuk uh, se-stabil -se banking industri hmm. uh, saya kira itu. Oh, iya. ini mungkin kaitan dengan sedikit bidang saya bidang kesehatan, Pak. Ya, saya tertarik tadi eh, bahwa salah satu upaya untuk asuransi itu jangan misalnya menunggu usia udah tua, yeah. jangan menunggu sudah sakit. Yeah. Nah, nah di divisi perusahaan asuransi yang membidangi kesehatan itu, apakah ada juga eh, strategi bagaimana nih untuk mencegah jangan sampai orang itu sakit gitu ya, yeah, atau yeah, yeah. untuk tadi menyadarkan supaya dari sejak muda ya dia sudah sudah ya, membutuhkan ya. dan mendaftar ke asuransi gitu. Ya tentu nah. bagian dari stakeholders management itu ada yang direct ada yang hmm. indirect. Ya. Misalnya saya kasih contoh kami hmm. tadi kan punya namanya jasa raharja. Hmm. Bayi undang-undang dia harus menjamin santunan. Hmm. Sustainability dari layanan jasa raharja sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat. Hmm. Sedangkan jasa raharja tidak bisa mengatur masyarakat, nah, itu. ya kan? Maka jajar harja akan berkoordinasi hmm. dengan lembaga kementerian yang menaungi urusan-urusan masyarakat itu. Oh, ya. Tetapi kembali ke pasar masyarakat, <tuh> bagaimana perilaku? Maka tadi saya pun menggunakan kesempatan ini menghimbau pada adik-adik semua ya, hmm. yang naik sepeda motor itu hati hatilah lah, gitu ya. ya. <tuh> uh, uh, Satuwi pakai helm misalnya itu bagian-bagian dari dari campaign bagaimana yeah. kita mengedukasi masyarakat jadi yeah. kita masuk melalui edukasi masyarakat bekerja sama yeah. dengan lembaga kementerian terkait yeah. begitu juga kampanye kampanye kesehatan oh, yeah. ya kami tentu tidak bisa membuat uh, komunikasi layanan masyarakat yeah. tapi kami juga bekerja sama dengan lembaga kementerian yang langsung menaungi itu yeah. sehingga edukasi masyarakat di dalam semua aspek di aspek kesehatan aspek keselamatan itu menjadi bagian dari program kami juga. Hmm, ya, kira ya. Teman, ya. jadi Dengan kerjasama dari yang memang menaungi kegiatan-kegiatan ya, itu, ya, Pak ya, ya, gitu saling ya. mendukung lah ya supaya hmm. ada efek hasilnya juga pada betul, betul. pencegahan resiko tadi. Ya, ya. Pencegahan resiko, pencegahan ya resiko, Pak ya. Nah ini Pak terkait dengan sumber daya manusia di Unpad ini kan tadi multi profesi dan juga multi program studi pak ya. Hmm. Nah kira-kira ada bagaimana peluang karir atau peluang hmm. keterserapan lulusan hmm. dari Unpad ini di bidang sektor asuransi, finance hmm. dan investasi kira-kira gimana pak? Ya saya kira nah. semua perusahaan itu mempunyai manpower planning hmm. karena akan ada aging pegawai makin lama makin tua sampai okay. akan pensiun, pensiun. jadi nggak bisa merekrut baru. ketika sudah pada pensiun mm -hmm. baru kan tetap ada cuman ya ini teman-teman uh, yang lahir di generasi sekarang itu punya tantangan yang berbeda dengan usia kita yeah. generasi kita ya kenapa karena pekerjaan mm -hmm. sekarang dijalankan lebih efisien mm -hmm. bahkan banyak dilakukan secara digital. Payment system juga sudah secara digital. Kita nggak bisa membayangkan bahwa perilaku masyarakat pun sekarang sudah menuju cashless. Ya. Betul. ya tentu itu akan mempengaruhi jumlah serapan tenaga kerja. Tetapi ada peluang-peluang baru yang tidak tradisional. Jadi barangkali orang-orang tua juga sudah harus mengejas cara menasihati anaknya bahkan mengarahkan anaknya sudah sangat hmm. berbeda sangat berbeda profesi-profesi administrasi back office itu akan berkurang yeah. terus yang tumbuh nah, apa teknologi. brain hmm. analisis hmm. analisis pun sudah ada analytical turun yeah. tapi ada-ada aspek manusia yang tidak tergantikan juga ada Ya, jadi lebih ke, ke, ke uh, creativity analisis maka industri kreatif akan akan apa akan berkembang. Nah sekarang di asuransi peluangnya di mana? Jumlah pegawai asuransi saya kira akan kita geser kepada produksi kepada bisnis kepada marketing, sedangkan di sisi back office akan akan banyak berkurang. Yang kedua adalah sisi analis. Hmm. Ya, analis. Uh, memang makanya tadi saya bilang di grup kami itu banyak yang backgroundnya matematik, hmm. statistik. Hmm. Mungkin nanti kalau kesehatan ada dokter juga, yeah. ya, ada dokter juga yang masuk yeah. ke situ ya, kesehatan. Ya. Karena challenge di pengembangan and health itu juga harus paham tentang tentang uh, kesehatan, tentang farmasi, tentang kedokteran gitu. Hmm. Ya. Challenge di Indonesia itu masih Oversubscribe, prescribe sama over 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 treatment yeah. jadi resep yang berlebihan yeah. layanan yang berlebihan yeah. itu challenge nya industri asuransi yang bergerak di bidang kesehatan yeah. jadi peluang masih ada yeah. tetap ada tetapi akan bergeser yeah. tidak lagi ke administratif tapi mm. lebih ke brain ke analisis ke ke permodelan yeah. data scientist uh, gitu ya. yeah. nah, kita akan menuju yeah. kan tadi orang asuransi kan harus mengolah data patternnya, start hmm. statistik seperti apa. Jadi uh, data manajemen akan akan sangat penting di ya, asuransi. Ya. 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 Nah di Kementerian Pendidikan, Pak, hmm. untuk mendekatkan antara dunia usaha dengan pendidikan, hmm. sekarang ada ke kebijakan yang diturunkan ke dalam program yang disebut merdeka belajar kampus merdeka. Hmm. Nah, salah satunya adalah memberikan peluang kepada para mahasiswa itu dalam satu periode pendidikan itu ada masa untuk dia bisa magang hmm. di industri yeah. dan itu diakui sebagai aktivitas pembelajaran yeah, yeah. diberikan kredit gitu pak mm. bahkan ditekankan sampai ke 20 kredit. Mm. Nah, barangkali di perusahaan yang bapak pimpin apakah juga sudah memulai atau menginisiasi atau ada rencana gitu Pak untuk bisa menerima mahasiswa-mahasiswa untuk bisa magang sehingga mereka punya pengalaman hmm. begitu mereka lulus tuh sudah Sudah ada lah ikatan emosional hmm. Hmm. gitu biasanya sudah tahu gambaran dan ya, lebih betul. lebih mudah untuk tertarik ya. berkarir di situ. Ya betul Pak kami ada program hmm. magang silahkan teman-teman yang hmm. ya tentu ada pengantar dari fakultas ya. ya. ya, betul, ya. ya. Ada pak, ada, ada ya. Ya. Hmm. di semua anak-anak perusahaan, perusahaan itu atau ya. di tertentu. Pada prinsipnya kita bisa tampung di di holding, hmm. tergantung dari minatnya atau kita taruh um. di anak-anak perusahaan. Oh, Misalnya ya. dia mau belajar sesuatu yang spesifik, apa ya kita hmm. lihat nanti kita kita alokasikan di mana, hmm. kita yeah. akan taruh di mana. Gitu. Yeah, yeah. Ada sih banyak yang yang makan. Ya? Yeah. Uh, sudah mulai dari sudah 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 mulai gitu. sudah sudah mulai ya. Ya. Nah, ini peluang baru tidak dari hanya pak, dari pak. Jakarta tapi juga teman-teman dari daerah juga sudah ya, ya, ya. 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 kalau dari sisi coveragenya pak perusahaan tapi ]nya? tapi gini ya mungkin ya. Uh, definisinya magang itu sendiri di Indonesia itu saya kurang begitu jelas kalau di luar hmm. tuh ada namanya intensif Oh, hak dan kewajibannya beda. Kalau intensif yeah. di, tapi di Amerika sudah dicabut. Oh, dicabut. Dicabut. Ya. Itu mempunyai hak dan kewajiban seperti pegawai. Hmm. Tapi kalau jamaknya di Indonesia dan yang ada di sekarang hmm. di tempat saya, tempat kami, itu magang dalam arti belajar, hmm. bukan dalam arti menjadi pegawai. Wow. Statusnya ya, statusnya dari jadi, jadi tetap magang dalam konteks belajar. Konteks belajar. Yeah berbeda dengan intensif Beda ya? intensif kalau kalau intensif kalau... program itu ada terminologi sendiri hmm. namanya intensif program tapi yeah. ketika tahun 2015 saya punya Project di Amerika itu intensif itu dicabut, hmm. yeah, yeah. dicabut. Yeah. Yeah. kalau di apa di kesehatan masih masih ada intensif yeah. tapi memang betul Pak itu seolah-olah sudah menjadi pegawai ya, artinya ya. sudah lulus, ya. mereka hanya untuk syarat bisa supaya nanti mendapatkan lisensi untuk bekerja hmm. ada proses untuk intensif ya. Tapi kalau kalau silahkan teman-teman dari mahasiswa ya hmm. mau mau magang dalam arti belajar, hmm. nah, gak apa apa silahkan. Hmm. Nah di perguruan tinggi juga selain mahasiswa ada Tridharma, pak. Ya. Hmm. Tridharma lainnya adalah melakukan riset. Jadi ya, ya. bapak juga menyinggung banyak tentang pentingnya dan juga bapak sudah melakukan beberapa riset. Ya, gitu. ya. nah, kira-kira peluang-peluang nah, kolaborasi di riset ini juga eh, seperti apa dan apa yang bisa nanti ditindaklanjuti oleh mahasiswa hmm. misalnya. Hmm. Contoh tadi pak masalah bagaimana meningkatkan literasi masyarakat hmm. Hmm. atau mungkin hal-hal lainnya, kira-kira hmm. ada ini enggak ke arahan ya Saya kira kami itu sudah menandatangani kerjasama dengan Unpad, Pak untuk hmm. riset ya untuk Indonesia untuk IG progress oh, ya betul. masuk ke kampus dalam rangka literasi beberapa hmm. kali uh, apa namanya uh, ada program di masuk kampus gitu ya hmm. tapi untuk riset-riset yang lain terbuka Pak kita hmm. terbuka saja tadi kan saya sampaikan bahwa untuk pengembangan produk itu perlu uh, customer behavior research ya. Iya, itu bagaimana sih uh, harapan masyarakat Indonesia misalnya untuk untuk produk asuransi yang menyangkut kesehatan hmm. ya atau apalagi yang dibutuhkan oleh masyarakat dari industri asuransi hmm. uh, sehingga akan meningkatkan kualitas kami dalam pengambilan keputusan pengembangan hmm. produk yang betul. cocok. Didasari semangat bahwa kita bergeser dari push product, dari product orientation mm -hmm. menjadi customer orientation. Mm -hmm. gitu. mm -hmm. Dari sisi pengembangan tadi, Pak, yang ke arah misalnya digitalisasi, mm -hmm. kemudian mm -hmm. uh, teknologi, yeah, yeah. mungkin itu juga terbuka yeah. peluang, betul-betul, yeah, ya, yeah. gitu. yeah. uh, Pak. <laughs> Jadi, simpelnya begini. Mm -hmm. Produk asuransi itu dulu semua dijual oleh agen. Hmm. Nah, sekarang zaman sekarang. Kalau ditemuin agen itu nggak senang. Yeah. Dan produknya sederhana sekali. Hmm. Tetapi setiap saat handphone tuh nempel di tangannya semua. Yeah. Ya kan? Dulu kalau kita di bandara dicegat sama orang asuransi, Pak, beli asuransi, Pak, ngisi formulir gitu kan. Ya. Enggak, enggak, Pesawatnya delay. delay. Nunggu semua pegang handphone. Mm -hmm. Nah, sekarang sangat mudah. nggak usah ditawarin biar sendiri, nyari sendiri. Oh ya, mm -hmm. tambah murah kok Nambah mm -hmm. 25.000 udah cover penerbangan jangka pendek. Oh, gitu kan? Iya, iya. digital. Jadi iya. semua yang simple itu kita deliver secara digital. digital ya. ya iya. secara digital. Hanya hal-hal yang khusus OJK juga ngatur supaya tidak terjadi miselling mm -hmm. karena perlu penjelasan, perlu direkam, itu yang kaitannya dengan investasi yang kompleks, yeah. yang PAIDI. Yeah, yeah. Ya, polis asuransi yang dikaitkan dengan investasi, investasi. Supaya nggak ada yang ketipu lagi lah, yeah. gitu, Supaya nggak ada miselling itu. Yeah. Itu itu tetap dilakukan oleh financial advisor hmm. atau agen, mungkin sekarang nama agen sudah mulai banyak diganti dengan financial, financial advisor. advisor yeah. ya. Yang biasanya yeah. suka menghubungi via telepon itu ya, <laughs> ya, ya, ya. menawarkan nanti pak oke pak ya, ya. Okay, pak. ya. Okay. baik okay. ini uh, mungkin para mahasiswa di sini juga sangat uh, mendapat gambaran ya tentang bagaimana profil dan ternyata asuransi itu tidak hanya tadi misalnya mengejar profit ya. hmm. tetapi yang penting juga adalah proteksi. Dan kita tidak tahu kan kehidupan kita ke depan itu seperti apa hmm. ya. Kita tidak mungkin ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung hmm. misalnya mendapatkan sakit atau kecelakaan hmm. walaupun kita tidak berharap ya. Sehingga eh, asuransi tadi ini menjadi salah satu eh, kebutuhan ya. dan Bapak sudah menyampaikan banyak hal terkait asuransi ini mungkin menjelang apa sesi-sesi akhir ini barangkali bapak ada harapan atau ada pesan-pesan nih -pesan, ya, pak buat para mahasiswa yang yeah. hadir di sini ataupun melalui secara uh, online gitu mm. pak agar mereka bisa tergugah mm. dan bisa mungkin mendukung untuk bisa berkarya di bidang asuransi mm. atau paling tidak dia memanfaatkan produk-produk asuransi itu pak yeah. <tuh> pertama uh, saya mengajak kepada teman-teman yang muda-muda, yang hmm. menjelang usia produktif maupun sudah produktif, untuk melindungi diri, hmm. untuk melindungi diri selagi biayanya masih murah, hmm. kemudian melihat asuransi secara benar. Di dunia investasi ini, ada pepatah, uh, nggak ada makan siang gratis. Oh, yeah. There is no free lunch. Free lunch. Bagi teman-teman yang belajar keuangan, khususnya investasi, market itu equilibrium. Hmm. Jadi kalau ada diskrepensi, ada orang arbitras kembali ke equilibrium lagi. Jadi kalau ada yang datang menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, Alertnya bunyi dulu, ah nggak percaya, hmm. gitu, gitu dulu, ya yeah, yeah, jangan mudah kagum, yeah. ya, gitu. Jadi teman-teman yang kena bujuk rayu sesuatu yang tugu tu true biasanya kehilangan rasionalitasnya. Yeah, okay. somehow lingkungannya seperti apa saya nggak tahu ya, tapi oh. banyak juga orang yang mm. yang terkecoh loh, itu. Yeah. Karena industri keuangan tuh sekarang begitu transparan ya, sehingga Price discrepancy itu sudah sudah tipis gitu jadi mm -hmm. kalau ada orang yang menjanjikan return yang tinggi itu pasti ada sesuatu yang dimainkan setidak tidaknya mm -hmm. adalah risiko mm -hmm. ya spekulatifnya tinggi gitu. jadi ambillah proteksi mulai dari yang sederhana misalnya PE murah ya kecelakaan gitu ya uh, sakit kritis gitu ya uh, kemudian juga perilaku hidup yang sehat. Hmm. Jadi uh, tadi misi kami kan uh, tidak semata-mata mengejar profit dari company, tapi we think beyond profitability. Hmm. Ya kami sebagai asuransinya Indonesia ingin mendeliver value yang terbaik bagi masyarakat. Jadi tidak semata-mata mengejar profitability, tapi bagaimana kita mendeliver value kepada Indonesia. masyarakat Indonesia yaitu protection tadi itu. Hmm. Uh, saya kira itu harapan kami. Tentu selanjutnya bagaimana dalam konteks mengedukasi masyarakat meningkatkan tingkat literasi sehingga orang benar-benar tahu tentang asuransi yang benar. Kami bekerja sama salah satunya dengan perguruan tinggi. Dan ini cara yang sangat efektif, sangat baik bagaimana kami menjangkau masyarakat mendesiminasi pengertian yang benar tentang asuransi. Uh, berikutnya khusus kepada Unpad, barangkali kita sudah punya kerjasama teman-teman dari research kami, arsip progres sudah datang RG ke progress. Unpad. Artinya terbuka kerjasama kita ekspor apa saja. Hmm. Termasuk tadi silahkan kalau ada yang mau magang, tapi magangnya kontak magang belajar ya, bukan, yeah, belajar. bukan internship, internship dalam arti <laughs> kalau nonton Robert De Niro, ah <laughs> itu intens di intens itu <laughs> itu intens dalam hati pegawai kalau hmm, ya. Yeah, ya. Yeah, <laughs> Baik, uh, saya kira uh, kita sangat beruntung ya teman-teman para mahasiswa bahwa pagi ini kita bisa mengikuti ya dan mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Afc ini, ya dan tentunya informasi ini akan sangat berharga bermanfaat bagi kita untuk uh, bagaimana minimal ya minimal untuk diri sendiri atau keluarga ya. Yeah. Jadi, semakin paham tentang asuransi, kan? Gitu, semakin tahu pentingnya asuransi, dan kita bisa turut serta tadi dengan yang Bapak harapkan bisa mengedukasi masyarakat, ya, mengedukasi tetangga, mungkin mm. atau teman-teman, ya, terutama bagaimana secara bijak, nih, me me apa merespon tawaran-tawaran yang mm. banyak, gitu, Pak, ya, mm. karena banyak juga yang begitu mudah gitu dengan fotokopi KTP misalnya hmm. bisa mendapatkan sejumlah uang hmm. begitu ternyata kan akhirnya terjebak gitu hmm. ya pada hal-hal uh, yang tentunya tidak kita harapkan hmm. nah ini uh, event yang sangat luar biasa Pak bisa dan kami atas nama uh, Universitas Pejajaran mengucapkan banyak terima kasih terima atas sama. kehadiran Bapak Direktur di sela-sela kesibukan yang luar biasa tapi tadi mengingat pentingnya strategi kerjasama dengan perguruan tinggi, beliau hadir secara langsung untuk ketemu mahasiswa ya dan juga para sipitas akademika. Jadi ya. tidak hanya yang hadir di ruangan sini saja, ya, ya. ada di ruang virtual juga. Ya. gitu Dan kami ucapkan terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ini jadi satu investasi juga kebaikan bagi uh, kita bersama dan masyarakat Indonesia ke depannya. Dan <tentuh> tentunya Uh, di, bagi para mahasiswa tadi juga disampaikan ya uh, mumpung usia masih muda nih. Masih muda itu salah satu apa tadi yang disampaikan itu eh uh, mungkin preminya akan berbeda dengan kita mendaftar kalau sudah usia mungkin seperti usia saya ya, misalnya udah di atas 50 begitu ya karena sudah semakin pendek masa tanggungannya. Jadi ini juga menjadi Uh, poin yang bisa kita manfaatkan dan strategi transformasi bisnis yang sudah dipaparkan oleh bapak direktur ini juga banyak lesson learned ya yang bisa kita pelajari ya dan saya kira mungkin ada hal-hal yang common pak ya yang ya. bisa juga diekstrapolasi atau diterapkan hmm. di unit-unit uh, yang lain mungkin kami di pendidikan juga uh, hmm. banyak belajar dari paparan hmm. bapak ya bahwa kita suatu saat memang tadi akan mentransformasikan ke layanan-layanan eh, digitalisasi mm. berbasis IoT kemudian mm. eh, menggunakan AI, apa, AI, AI. gitu kayak <laughs> AI machine ya, learning jujur. dan sebagainya gitu mm. jadi para mahasiswa juga sudah mulai familiar mungkin banyak ya, ya. bukan ya. hanya yang mungkin tergerak langsung di bidang finance, tapi juga saya kira semua sektor juga akan terdampak hmm. oleh kemajuan-kemajuan uh, di bidang teknologi seperti ini. Dan kembali bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Direktur beserta jajarannya, kita sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan langkah selanjutnya Pak, rencana-rencana selanjutnya juga bisa berjalan lancar dan bisa terwujud untuk kesuksesan dan kemajuan BUMN kita, ya masyarakat Indonesia yang kita cintai, khususnya Indonesian Financial Group ini. Terima kasih kembali lagi Pak. Terima kasih atas Pak atas kehadirannya. Kita tutup dengan selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E